Halo, nama saya Zaki dan saya di sini akan membawakan berita tentang keseluruhan dunia. Ini dia. Oke, yang pertama ada Captain America The Winter Soldier. Ini dia. Keep both eyes open. Before we get started, does anyone want to get out? Di sequel ini, Captain America akan berhadapan dengan musuh yang sama-sama dari masa lalu, yaitu The Winter Soldier. The Winter Soldier adalah tentara Rusia yang dibangkitkan dari es dan untuk menjadi pembunuh berbahaya. Next, ada trailer film X-Men Days of the Future Past. Ini dia. So, I wake up in my younger body and then what? Find me, convince me of all this. Di film ketujuhnya, X-Men akan mengisahkan tentang Wolverine yang kembali ke masa lalu untuk mencegah kejadian di masa depan. Sekian berita tentang perfilman internasional, saya Zaki dan sampai jumpa.